Ini pula cerita mengenai keluarga popular Syawal Lara, iaitu Syah Ali Yahya, Awal Asyari dan juga Lara Alana. Haha, nampaknya seperti semua sedia maklum, keluarga ini baru sahaja menerima ahli keluarga baru iaitu Lila Aminah. Alhamdulillah. Jom kita bersama dengan Syah, Awal dan Lara yang ditemui ketika majlis Jackal yang merupakan tahun kelima keluarga ini menjadi duta. Selain kita menjadi front face kepada Jackal, Syah happy sebab Jackal selalu give back to the community. Kita hari ini bersama dengan mereka yang memerlukanlah, di mana ada di antara kat sini yang datang adalah mereka yang mencacat penglihatan. It's good bila kita bukan sahaja nak menjual, dalam masa yang sama kita give back, nak bagi balik kepada mereka yang selama ini menyokong kita. Kita bukan sahaja nak dekat dunia ni sahaja yang kita nak happy-happy, tapi kita kena balance lah juga, bagi balik to the society. Bahasa melodi dia jangan kaup je, kena kasih juga lah. Lara cakap ke? Lara cakap ke? Semai raya ke apa-apalah? Jackal barulah raya. Itu je skrip dia. Praktis dah itu. Umum tahulah kan, Kak Syah baru saja melahirkan anak yang kedua, iaitu Leila. Betul ke? Lila. How do you pronounce? Lila. Lila. Dengar tu orang di luar sana, Lila kan. Jadi mungkin macam mana agaknya kehidupan sekarang ni, orang kata selama 7 tahun bersama dengan Lara Alana seorang saja, sekarang ni anak kedua pula dengan kemunculan Lila. Jadi macam mana agaknya? Sangat fun sebab kita dapat tengok dua kerena budak kecil, tapi masing-masing resemble kita orang berdua tau. Lara yang mana macam, satu Lara yang mana satu Lila. Daddy Lila tu lebih kepada mixture of Awal dengan Syah. Dia garang macam Syah, nak minta susu ke apa dia memang jerit je. Adakah awak nak cakap dekat satu Malaysia yang saya suka jerit? Nah, awak garang. Awak street. Awak merupakan perempuan yang macam au nak. Aku dah buat bunyi dah tu kan. Lara ni pula jenis yang manja. Sikit-sikit macam merengek. Bila kita tengok comparison antara dua ni, seorang ni manja, seorang tu macam dia tahu apa dia nak. Dia tak ada extra drama ni, dia tak ada. Yang lagi seorang tu agak drama sikit eh. Ini yang follow yang ini. Yang lagi seorang tu follow yang macam ini. Macam Lestari, Samarinda, Zehra, macam itulah. Seronok ni jadi parents kepada dua orang anak ni sebab secara peribadinya memang tak sangkalah Syah diberi rezeki sekali lagi. Syukur alhamdulillah. Dia sebenarnya rasa macam anak yang first jugalah sebab dah gap dah besar, jadi semua benda buat baru, practice balik. Cuma sekarang ni Syah lebih inform lah. Kalau dulu kita tak tahu sangat macam mana nak jaga baby, tak tahu macam mana nak menyusu. Tapi sekarang ni dengan adanya internet, banyak benda yang Syah belajar lah daripada internet. I would say this time around it has been quite easier lah. Kalau kita tengok kan ataupun mengikuti di laman sosial, Kak Syah sendiri baru sahaja habis pantang dah mula kerja dah. Apa yang Kak Syah boleh katakan apabila kalau kita tengok sambil bekerja pun sambil pump juga kan, bawa ke mana-mana tu kan. Syah bertekad lah untuk Lila kali ni, itu yang Syah cuba lakukan. Syah cuba untuk bagi yang terbaik untuk Lila lah. Masa Lara dulu, dia rezeki dia kat bahagian lain. Kali ni kalau kerja macam mana pun, Syah akan cuba untuk menyusukan Lila lah. Itu antara hajat Syah. Alhamdulillah setakat ini tercapai. Cuma bila dah 9 bulan kita tak bekerja ni, bila dah habis berpantang, Syah cepat-cepat kerjalah. Tapi tetap ada limit lah. Tuntutan yang terlalu tinggi tu Syah tak ambil. Susah tak untuk orang kata menyesuaikan diri? Sangat challenging. Tapi alhamdulillah, Syah ni jenis yang kalau dah kerja kat luar, balik pun Syah tak duduk diam. Syah tetap nak kemas rumah, tetap nak handle semua, tetap nak jaga anak-anak. Cuma Syah akan bising lah kalau macam Syah rasa macam, eh takkanlah saya seorang aja yang buat kerja kat dalam rumah ni. Macam tu. Ini adalah pesanan ringkas masyarakat. Kalau kita tengok pun, nampaknya Awal Syari pun sangat busy untuk orang kata handle. Makin banyak lah Instagram. Bukan saja Lara sekarang ni, ada lagi satu Lila punya Instagram pun cuba nak update lah juga kan. Okay, jadi baik Instagram kucing dia tak buat yang lagi dua tu. Kalau tak, ada 4 Instagram dia nak kena handle. Yang tu umum tak tahulah. Umum belum tahu lagi. Umum tak tahu kan, sebenarnya saya handle 4 Instagram account. Lara, Lila, saya dan juga bisnes saya. Kadang-kadang kalau tersalah post, tiba-tiba saya terdelete balik tu, maksudnya saya tersalah post account lah. Tapi saya suka sebab saya jadikan Instagram account ni sebagai digital album. Lila ni sebelum dia lahir pun saya dah taruh benda-benda yang sebelum kewujudan dia lagi. Supaya nanti bila dah besar, saya harap dia dapat scroll down balik, tengok perjalanan hidup dia daripada dia lahir sampailah dia besar. Sampailah sekarang ni kalau tengok, Lara Alana pun dah jadi content creator. Dia macam ambil video, dah macam, daddy kita buat macam ni lah. Daddy we do it like this. Dia akan bagi input Lara ni. Kalau nak ambil mainan ke, dia kata, daddy cepatlah on camera tu. Saya tak nak ambil video tak, dia nak juga. Sebab dia ingat bila dia dapat mainan tu, dia kena buat unboxing. Sebab Lara ni dia disayangi, jadi banyaklah barang-barang yang orang bagi. Alhamdulillah. Dia rasa macam sebelum dia dapat main, dia kena buat unboxing dulu and say thank you. Padahal kadang-kadang kita orang yang bagi. Tapi dia dah terbiasa selama 6-7 tahun ni. Jadi adakah you akan buat Lila pun sama juga macam Lara juga ke macam mana? Lila tu buat masa sekarang ni, dia tak boleh pandai main phone lagi. Saya lah terpaksa buat semua benda kan. Saya harap
harap lah nanti bila dia dah besar macam Lara, dia ada minat yang sama supaya dia boleh take over lah. Daddy pun masa tu dah 50-60 tahun tak larat kot nak main Instagram, jadi kita biarkan dia orang buat sendirilah. Tapi apa-apa pun, saya suka sebab saya dapat berkongsi journey ni bersama orang di luar sana. Dalam waktu yang sama, kita dapat juga selit-selit kan, pengajaran, tips. Selalu cakap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini bukan sebab kita nak menunjuk, tapi kita cuba untuk membantu bisnes-bisnes kecil juga yang bila dia orang hantar kat kita, kadang-kadang kita tak tahu pun macam mana dia orang dapat address kita, tapi kita ambil dengan hati yang terbuka, cakap thank you dekat dia orang lah. In a way, Syah happy dengan Awal happy sebab kita dapat bantu dia orang jugalah. Terakhir, apa yang Kak Syah, Bawal dan juga Lara ingin katakan kepada orang di luar sana yang tak putus-putus menyokong keluarga anda semua? There's no words yang saya boleh describe untuk cakap betapa bersyukurnya saya sekeluarga di atas sokongan, doa yang diberikan oleh anda semua. Kita berada di mana kita berada sekarang, semuanya datang daripada doa anda di luar sana. Mami pulang. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang sentiasa sayang kita orang, yang sentiasa doa. We love you, we see you and we feel you. Nah, buatlah. What do you want to say to your fans? I know you like watching me on Instagram. So, thank you. So, thank you. So, thank you. No, thank you.